Sementara itu, pemirsa, puluhan anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Jember bergotong royong membuat olahan sambal goreng kacang, tempe, dan teri untuk dikirim ke lokasi bencana gempa bumi di Cianjur guna memenuhi kebutuhan lauk pauk para pengungsi. Sebagai bentuk kepedulian atas bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, puluhan relawan yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana atau Tagana bergotong royong membuat olahan makanan sambal goreng, tempe, dan teri untuk dikirim ke lokasi pengungsian. Tanpa dikomando, setiap relawan Tagana ini melakukan tugasnya masing-masing untuk membuat olahan makanan sambal, mulai dari memotong tempe, mengupas cabai dan bawang, hingga melakukan proses penggorengan. Pembuatan sambal kacang, tempe, dan ikan teri ini dilakukan untuk membantu mencukupi kebutuhan lauk pauk para korban bencana alam gempa bumi Cianjur magnitudo 5,6 pada Senin 21 November lalu. Tagana Jember menargetkan akan mengirim sebanyak 1 kintal sambal goreng kacang, tempe, dan ikan teri untuk korban gempa Cianjur yang akan dikirim secara bertahap melalui dinas sosial setempat. Gempa yang terjadi hari Senin kemarin, kami anggota Tagana semua itu diminta atau untuk berdonasi lah seikhlasnya untuk membantu kegiatan dapur umum yang ada di Cianjur. Kebetulan kami di Kabupaten Jember, teman-teman berinisiatif untuk membuat sambal kering-kering. Selain mengirim sambal goreng, Tagana Jember juga akan menyalurkan bantuan hasil donasi dari masyarakat Jember, baik berupa barang maupun uang, melalui dinas sosial setempat yang akan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.